Ini hal yang benar-benar sangat membanggakan sekali, guys. Ya gimana ya, baru tadi jadi gini gue ceritakan ya. Tadi kan gue baru bangun ya kan, baru bangun, anu sedikit, habis itu kerja ya ke beberapa jam, tahu-taunya PC gue overheat dan mati sendiri. Mungkin karena pastanya terlalu kering, mungkin ya karena PC gue di OC juga. Tapi kalau gue pikir sebelumnya sih gue pakai pasta yang lumayan sih harganya ya, dan belum ada 6 bulan juga sudah overheat. Gue juga nggak tahu mungkin apa IO-nya kan, IO-nya yang error atau bagaimana, karena sudah 2 tahun juga berjalan ya kan. Dan di sini fan gue juga rusak ya kan, rusak. Sebentar guys ya. Oke, biar enak gue jelasin di sini. Mungkin ya, mungkin di sini fan gue yang di depan sini udah rusak. Seperti itu itu yang membuat listrik enggak stabil dan prosesor gue dihantam habis-habisan sama listrik yang enggak stabil. Untung motherboard gue cek tadi normal aja guys ya. Dan ya itulah, temperaturnya mulai terlalu panas guys, dan gue mau ganti ya kan, ganti dulu pastanya, coba kalau nggak ada pengaruhnya mungkin ya, mungkin memang IO-nya yang rusak guys. Itu mahal sekali guys, anjir, serius mahal guys. Aduh ya sudahlah, gue bongkar dulu guys ya. Oke. Ya, capek guys. Anjir capek banget ngintip. Motherboard gue. Gue kalau nggak salah sini ada pasta, guys. Masih ada ini dia, guys. Ini sisa pasta yang sebelumnya yang gini ya. Yang gue pakai rakit PC istri dulu ya kan. Bagus nggak pastanya itu? Kambing. Thank you.
Oke, jadi di sini gue sudah selesai ya. Ini gue juga nggak tahu loh. Ini kabel AD DA plus 5 volt ya. Sini juga sudah beres. Gue mau coba dulu kan, sebentar ya. Wah, gelap guys, sih nggak kelihatan ya. Sebentar ya.
Oke, jadi mungkin sekian untuk video kali ini dari gue, guys. Ya, terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah mau mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Dan ya kan, gue sebenarnya mau mengajak kalian gini, guys, menikmati proses, ya kan, proses melakukan sebuah pekerjaan ya, dari awal sampai akhir, sampai benar-benar dibersihkan anunya, ya kan, seperti itu, guys. Ini baju gue basah, guys, kalau kalian peras ini keluar semua air keringatnya. Dan topi gue, sengaja gue memang pakai topi ya, ini soalnya gini, guys, apa namanya ya, gue itu kalau melakukan pekerjaan tuh keringatnya banyak sekali, seperti itu tadi aja kalau pas gue nggak pakai topi itu banyak keringat gue jatuh di motherboard PC-nya. Itu gue lihat, guys, kalau nggak tuh gue colok ke PC meledak, ya kan, ngintit nggak lo. Dan makanya gue pakai topi, guys. Biasanya gue sering pakai ikat kepala seperti itu kalau melakukan pekerjaan suatu, guys, ya, karena gue bener-bener bagaimana ya, sedikit melakukan pekerjaan tuh keringatnya banyak sekali. Apa mungkin gue jarang-jarang olahraga itu diri? Padahal setiap malam olahraga. Bercanda, guys, ya, bercanda. Dan di sini gue sudah menyelesaikan semuanya ya. Kalian sendiri, PC gue di sini, ya gelap, sudah beres, guys. Sudah beres. Apa yang mau kalian lihat di tempat gue nggak ada, nggak ada, guys. Ada, ya sudahlah. Jadi sekali lagi terima kasih banyak, guys, ya, yang sudah mau mengikuti kegiatan gue pada malam hari ini. Mungkin next time gue akan melanjutkan lagi upload konten-konten untuk game lainnya, seperti itu, guys, ya. Dan untuk saat ini ya gue mau fokus kerja dulu untuk beberapa hari ini, guys, ya, karena kerjaan gue benar-benar banyak, guys, banyak banget, nunggu sekali ngedit. Wah, kayaknya live streaming pun gue nggak akan live streaming dulu, guys, sampai tanggal 20 kayaknya gue nggak akan live streaming, guys. Jadi gue akan kerja dulu ya, soalnya banyak banget kerjaan gue numpuk seperti itu, jadi gue harus kerja dulu seperti itu. Hidup ini keras, Jenderal, kalau nggak kerja ya nggak makan. Oke, jadi terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Ingat selalu jaga kesehatan kalian semua, rajin-rajinlah berolahraga, jalani semua dengan baik-baik saja. Kita akan berjumpa di next video. See you.